Allah bagi kita pada pagi ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Kan, alhamdulillah kalau kat TikTok kita ada 104 orang. So insyaAllah, yelah bila saya dah lama tak live, mungkin orang terlupa kot. Okay, so tuan-tuan boleh tak ingatkan kawan-kawan, bagi tahu kawan-kawan yang kita dah start. So insyaAllah kita akan mula kejap je lagi. Alright? Okay, dua hari saya cari saya dekat TikTok tu lah. Lagipun Sabtu Ahad memang tak ada. Okay, Sabtu Ahad memang tak ada. Yang ada Isnin sampai Jumaat. Lepas tu kemarin tu banyak hari lah office saya tak ada apa, tak ada elektrik. Lepas tu anak saya mungkin dia macam hari tu dia tak nak pergi nursery kan. Nah, so dia kena layan-layan sikit, so saya lambat pergi office. Tapi alhamdulillah lah, masuk season 3 pagi tadi saya sempat join dengan Bro Safwan punya sesi kan, bercerita tentang rezeki. Dan saya sangat suka cerita rezeki Tuan Bro Safwan. Dia cerita tentang Tuan Fadli Ghazali tapi punya guru kan, Abedi kan. Daripada cerita Abedi tu, di mana macam mana boleh terkeluarnya cerita tentang Abedi ni adalah disebabkan ada seorang peserta kan, sahabat kita orang juga, Fasih, dia tanya. Dia ada 3 bulan ada target dia nak kena capai. Bulan pertama tak capai, bulan kedua tak capai, bulan ketiga ni dia rasa macam last chance lah kan, peluang terakhir kan, peluang terakhir untuk dia buat betul-betul. Bukan buat betul lah, maksudnya dah tak ada kata tak boleh lah, maksudnya nak kena boleh juga kan. So bila ditanyakan soalan tu, so Bro Safwan keluarkan cerita tentang Abedi ni. Dan apa yang buat saya teruja sangat dengan Abedi ni adalah bagaimana dia buat something yang dia tak biasa buat. Dan dia buat benda yang, yalah, maksud saya macam ni eh, dia sampai satu tahap kan, kita dah buat segala-galanya, kita dah buat macam-macam, tetapi tak dapat juga nak buat. It's time to give up everything dan serahkan pada Allah. Give up ni bukan bermaksud kita pasrah dan reda, tetapi ya Allah, jika bulan ini aku betul-betul layak untuk dapat 10,000, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang aku suka. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang engkau redai. So itulah. Betul tak? So bagi saya memang miracle, sebab sampai satu tahap di mana kita ni dah tak tahu nak buat apa, betul tak? So let it go, biar Allah susun apa yang kita kena buat. Boleh tuan-tuan faham? Alhamdulillah. So boleh tak kalau pagi ni untuk season ketiga ini kita doa sama-sama, kita niatkan dalam hati ni, and doakan saya sekali untuk insyaAllah lah untuk season ketiga ni dengan konsep baru and dengan design baru, insyaAllah kan, sampai bila-bila lah kan, saya boleh dan sentiasa ada peluang, ruang untuk memberi manfaat pada tuan-tuan puan. Okay, so tuan-tuan pun tolong saya juga sambil-sambil kita baca doa kan, and nanti kita akan baca doa duha. Dan tolong share ataupun tag kawan-kawan untuk lebih ramai-ramaikan lagi. Boleh eh? Amin. So sekarang pun baru pukul 11.41. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jom tanda tangan untuk kita sama baca doa duha. Bismillah. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikan
kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So kita dah baca doa duha. Kan, kita dah ready lah untuk kita belajar untuk sesi pagi ni. Okay? Alhamdulillah. Jom. So, tuan-tuan, masih ingat lagi tak apa yang kita belajar untuk minggu lepas sebelum kita penutup untuk season yang ketiga ni? Kan, kita belajar, ingat lagi tak? Dan pada hari Rabu tu kita belajar tentang, kalau tak silap saya lah kan, minggu lepas tu kita banyak bercerita tentang follow up. Lepas dah buat follow up, lepas tu customer bagi rejection ataupun mungkin kata tunggu tunggu gaji lah ataupun macam-macam, betul tak? So hari ni kita akan ulang balik yang pasal rejection tersebut. So tuan-tuan buka balik nota, dan kalau rasa-rasa sekarang ni masih ramai lagi ataupun masih banyak yang menggunakan ataupun beri kita alasan, tolong catat. Okay? Alright. Cikgu Z. Wow. Kenapa tu cikgu? Lain macam kan? Season ketiga dah cikgu. So kita upgrade lah. Okay? Alright. Jom. So buku nota semua dah ada ke? Cuba lambai di tempat masing-masing. Buku nota. Faizah Zainal. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay. Thank you. Cikgu Zik banyaknya rose 50. Nampak lain eh. Nampak lain lah. So kalau nampak lain tu insyaAllah lah. Okay. So tuan-tuan, pen, buku nota dah ada. Dan kalau dah ada, tolong share dulu. Okay. Siapa-siapa yang belum follow, tolong follow saya kat sini. Atas ni eh. Kan? Atas ni kan? Ya, tolong follow. So let's go. Sedih eh. Alamak SD eh. Thank you so much. Okay, jom. Ni. Tada. So nampak tak magic miracle. So nampak lah macam depan-depan, betul tak? So tadi kita daripada atas, sekarang daripada depan. Dahsyat tak dahsyat? Kan? Jom. Ini kita menjawab soalan Mekna lah. Kan Mekna kata awak jawab sangat se. Ni dah dekat lah ni. Okay? Alright. Boleh tak minta tolong saya share dalam dalam Telegram, kan, bagi tahu kita ada kelas. Saya lupa lah. Bukan lupa lah. Sebenarnya saya nak korang yang share. Kan? Sekejap, mana saya punya Telegram? Lupa. Tolong share. Kan? Amazing kan? Kita guna dua kamera setup. Kalau orang lah semua pakai satu kamera, kita pakai dua kamera. Kejap lagi. Kan? Nak bagi apa eh? Kita bawa GoPro, POV, semua kita bawa masuk. tamak halober rasa. Tak apalah, bila lagi. Kan? Sebab dah ramai orang dah tera-tera buat apa? Buat live kan. So saya kena upgrade lah. Biar orang lain panas. Allah, dia dah upgrade lagi dah. Okey. Sekejap eh. Alright, thank you. Macam biasa tuan-tuan, kalau nak share, jangan lupa gambar. Gambar jangan lupa, itu penting. Sebab kalau tak ada gambar, orang tak nak masuk, dia takut. Okay? So kita letak gambar, barulah orang akan masuk. Itu tips dia, dari dulu saya buat. Jangan lupa letak gambar. Bila ada gambar, orang akan join, insyaAllah. Apa lagi? Semua dah. Okay, ni satu lagi. Okay, cun. Dah ada dah. Alright. Sir, tak boleh buat landscape pun.
Memanglah. Kali ni kan dia punya setup kan dah menegak. Kalau awak landscape kan, jadi saya baring awak lah. Okay, terima kasih Pizza, terima kasih. Ini versi special edition. Betul. Season ketiga. Nanti besok insyaAllah kita buat sengit pula. So nanti handphone tu kena segitiga. Haa lah, patutlah tak dapat landscape. Kan saya dah buat vertical. Okay, so pandang mana tu? Pandang atas. Kan, kejap. Sebab saya punya browsernya di sini. Okay, saya dah setting betul lah. Biasalah, first day, maafkan saya. Dah. Okay, baik sir, baru masuk ni. Okay je macam ni sir. Okay, alright. Jom. So, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan, kan semalam kita belajar tentang rejection. Kita nak belajar handle rejection. Kan? Dah handle rejection. Masih ingat tak handle rejection ni tentang apa? Kan, rejection. So, apabila kita tahu tentang rejection ni, tuan-tuan puan, first thing yang kita kena faham, rejection ni adalah benda yang dah pasti. Memang kena. Contoh, kan 10 PM yang masuk, mungkin kita akan dapat 2, 3, kan, kita ambil average lah, 15% closing rate. Kan, 15% closing rate. So bila kita tahu, contohlah kita close 2 close, yang 8 lagi kita nak kena buat apa? So yang 8 ni tugas kita adalah kita kena follow up. Okay, yang 8 ini kita kena follow up. So follow up tu kita dah cover semalam banyak lah, kan, minggu lepas tu follow up. Kita ada, ingat lagi tak follow up? Kita ada teknik 1-4-4-7. Ni 1-4-4-7. Lepas tu kita ada formula appreciation. Alamak, saya jadi besar sangat lah. Kejap, saya kecilkan diri saya boleh tak? Saya kat sini. Okay, 1-4-4-7. Lepas tu kita ada formula ataupun konten-konten yang kita nak cuba, kan, konten untuk follow up. Konten nak follow up, ingat lagi apa lagi? Appreciation, kita nak ucap terima kasih dulu sebab dia PM kita. Lepas tu kita nak remind and ingatkan dia tentang formula, ingatkan dia tentang offer promo yang kita dah bagi, kan, as a reminder. Kita nak educate. Okay, kita nak educate. Dan yang terakhir adalah kita care. Faham? So ingat ni buat formula follow up. Nanti kalau ada, nanti kita akan cover balik. So don't worry. Okay, nanti kita akan cover balik, InsyaAllah. Faham eh? By the way, nak letak saya tu kat kiri ke kat kanan? Elok. Sebab korang yang tengok. Tapi siapa-siapa yang nak hilangkan chat tu, tak silap saya boleh swipe ke kiri tau. Okay, nak hilangkan chat ke, tak nak tengok chat sambil nak belajar ni, nak awak nak one to one dengan saya, awak boleh slide ke kiri ke kanan, saya lupa. Tapi boleh hilangkan chat tu kejap. Okay, so far semua okay? Dah elok dah kat kanan? Okay, good. Kalau elok kat kanan, kita teruskan kat kanan lah. Kiri se, kanan. Kiri, kanan. Dan kalau kita tengah nanti, kena langgar pula. Okay, kiri, okay, faham. Okay, right. Slide ke kiri. Oh, slide ke kiri, swipe ke kanan. Saya sekarang ni kat mana? Ke kiri ke kanan? Swipe ke kiri. Elok dah tu. Okay. Duduk dia ni situ. Okay, faham. Baik. Saya takkan bergerak dah. Alright. So, yang close on the spot ni adalah, first, you kena faham kenapa kita boleh close on the spot. Ini hanya bonus. Sorry to say. Faham eh?
So bonus ni yang kadang-kadang kita tak boleh nak terlalu seronok dan bangga sangat. Okay, aku dapat 10 PM, aku kena boleh close 3, boleh close 4. And so close on the spot, maksudnya you kena faham eh, formula close on the spot adalah benda yang memang kita nak kejar. Tapi kalau you dapat close on the spot ni banyak, alhamdulillah. Yeah, so maksudnya rezeki kita tengah murah pada hari itulah. So the best ataupun betul-betul skill yang kita nak kena perbaiki adalah dari follow up dan urus rejection. So 8 orang ni, 8 PM ni bukan 8 malam eh, tuan-tuan puan-puan. 8 PM ini adalah 8 orang yang PM kita tapi kita tak berjaya nak buat close. Boleh? Okay, jom. So ini just recap balik lah. So far semua masih okay ke? So far semua masih okay ke? Boleh ke? Masih okay untuk diteruskan? Boleh eh? Alright. So sekarang rejection. So apabila kita bercerita tentang rejection, tuan-tuan dan puan, rejection ni hanya ada dua. Yang pertama, belum ada duit. Ini yang pertama, belum ada duit. Okay. Yang kedua, belum percaya. Okay. So apabila kita bercerita tentang tak percaya ni ada tiga. Yang pertama, dia tak percaya kepada produk. Kedua, tak percaya kepada kita, seller. Alright. Dan yang keempat, dia tidak percaya kepada diri sendiri. Masih ingat semua? Saya rasa dah banyak kali dok saya membebel ni. Okay, produk, seller dan diri sendiri. Dan bagi saya, diri sendiri ni yang paling, saya sendirilah kalau dulu kan, masa saya first dapat poin-poin ni, diri sendiri ni saya rasa macam, betul juga, patutlah dia tak beli-beli dengan saya. Sebab dia, kalau tentang diri sendiri ni, lebih pada komitmen. Dia tidak beli dengan kita ni sebab komitmen untuk mungkin takut nak habiskan ke, ataupun takut tak makan ke. So itu beza dia. Faham eh? Boleh? InsyaAllah. Alright. Kejap. Saya double check dulu. Alright, saya kecikkan. Aha. Awesome. Okay. Nak? Boleh? Awesome. Kalau saya supplement selalu tak habis. Betul. Sebab tu kadang-kadang bila kita duk follow up, customer tu, nanti dululah saya repeat order. Sekarang pun masih ada lagi. Dan kalau customer tu tak habis supplement yang dia beli, itu bukan sebab kerana dia takut tak menjadi, tapi sebenarnya dari segi kita lah. Dari segi kita ni, kita tak pernah follow up. So bila tak follow up tu yang menyebabkan customer tu tak teringat nak amalkan setiap pagi tu macam mana. Faham eh? Sebab tu ni, kalau contohlah kita dah suruh dia jual 3 dah suruh dia beli 3 bulan, dalam masa 3 bulan tu memang dah kena habis, tak dapat habis 3 pun, habis 2 kira okey dah. Tapi kalau langsung tak habis, maksudnya terlalu banyak, itu salah kita. Dan kita tak pernah follow up, kita tak pernah update. So itu je. Faham eh? Okay, thank you. Alright. Saya kalau nampak saya bergerak-gerak tu, maafkan saya lah. Saya memang suka bergerak-gerak ni. Supplement kena ajar cara betul untuk makan. Dia buka penutup pun kita dah tanya, dah buka ke belum? Betul, saya expired lupa nak makan sampai expired. Betul lah. So bukannya salah seller pun, semata-mata kadang-kadang salah kita. Itu je. Okay. Alright. Okay, so itu yang pertama. Nanti ada ayat dia. Nanti kita akan buat sama-sama. Don't worry. Saya dah janji nak ajar hari ni. Okay, yang kedua, belum ada duit ni lebih pada duit. Contoh, tunggu gaji. Okay, tunggu gaji. Mahal. Lagi apa lagi eh? Tanya suami. Tunggu gaji, mahal, tanya suami. Tak ada bajet.
siapa lagi ya? Tunggu gaji mahal, tanya suami tak ada bajet, komitmen tinggi. Apa lagi? Nak COD, tak ada online transfer. Kadang-kadang kelakar lah dengan customer-customer kita ni. Kan tanya mak, betul? Survey, PKP. So sebenarnya semua ni adalah jenis-jenis untuk orang-orang, bagi saya lah kan, yang besarnya adalah yang belum ada duit dan belum percaya. So yang lain-lain ni semua kebanyakannya adalah alasan. So kita kena identify mana satu rejection dan mana satu alasan. Sebab tu kadang-kadang bila customer bagi rejection kat kita, kita ni jangan cepat gelabah. Faham tak? Kita ni jangan rushing sangat. Okay, dia tak nak, dia tak nak, dia tak nak. Tak, sebenarnya dia ada peluang lagi. Kita masih ada peluang lagi. Sebab tu kadang-kadang you kena faham, rejection ni adalah benda yang memang pasti dan insyaAllah lah memang you kena hadap. So nak tak nak, macam mana kita nak hadap rejection dengan baik adalah apabila kita ada cara dia. Okay, so ingat tuan-tuan perempuan, rejection ni ada dua, belum ada duit dan belum percaya. So yang lain-lain ni pasal apa? Ini semua alasan. Okay, alright. So kita dah cerita tentang, korang siapa-siapa nak screenshot dulu. Sorry saya kena keluar, ada meeting ad hoc kat tempat kerja. Silakan kat end. Tak apa, nanti ada recording. Ada recording. So don't worry. Jangan rasa bersalah. Okay, so far semua okay? Dah screenshot, dah catat, dah refresh, dah review. Dan kalau semua dah, tolong komen dan. Kena keluar dulu. Alright, don't worry. Terima kasih si Rizal, follow, Nikab. Terima kasih Fitra, Maizatul Ain. Thank you so much. Okay, dah eh? Alright. Kalau dah, sekarang kita nak masuk kita punya flow dia. Flow handle rejection. Okay. So, recording ni save kat mana? Nanti saya akan upload di YouTube. Nanti tinggal check je kat sana. Semua ada. Tapi ni season yang ketiga lah. So ada satu je lah. Okay. So step yang pertama, masih ingat tak nak kena buat apa? So kalau kita kena reject, kan? Kalau kita kena reject, so step pertama kita mulakan dengan ayat saya faham. Mulakan dengan ayat saya faham. Kenapa kita gunakan ayat saya faham? Saya faham ni dia satu ayat yang bagi saya lah sangat tinggi empatinya. Okay, sangat tinggi empathy. Lagi-lagi waktu-waktu sekarang kan, waktu-waktu PKP, waktu-waktu orang tengah struggle, waktu-waktu orang tengah, yelah kejap lagi mungkin ada tertukar kerajaan lah, macam-macam lah diorang fikir. Kan, so apabila menggunakan perkataan saya faham ni buat orang rasa macam serius lah, kau faham time aku sekarang ni. Serius lah, awak rasa saya okay. Kan, betul ke kau faham ke kau betul-betul nak duit je? So bila kita guna ayat saya faham tu, dia punya empathy tu sangat tinggi. Dan alhamdulillah saya sendiri kadang-kadang bila kita guna ayat saya faham, customer akan rasa sebesarlah dan dia akan bayar. Padahal mungkin sebelum tu dia hanya sekadar bagi alasan ataupun dia tipu je. Betul tak? Kan. So satu lagi, kenapa kita menggunakan saya faham? Saya faham ni buat customer ataupun dia macam ni, saya faham ni dia buat kita listen, kita mendengar. Okay, kita mendengar apa yang customer nak cakap tu untuk memahami. Listen to understand. Kalau sebelum ni orang tanya harga, kita bagi harga. Orang tanya warna, kita bagi warna. So kita tak nak jadi macam tu. Faham tak? So kita nak cuba faham dari sisi diorang ni. Okay, kenapa diorang kena tunggu gaji? Okay, kenapa diorang ni kata mahal? Adakah kita salah target market ke? Adakah kita ni salah apa? So benda tu kita kena settlekan dulu. Faham eh? So sama juga, rejection ni bukan hanya sekadar untuk customer semata-mata, tetapi kita boleh gunakan handle rejection ni untuk pasangan, untuk komunikasi, kan, untuk kita punya agent, untuk kita punya team. So contohlah anak team kita ngadu dengan kita, kan, dia kata
Ma'am, mother, leader, kak, saya kurang lah bulan ni. Macam mana eh? Kan, saya dah buat macam-macam. So, daripada kita ni awal-awal dah melenting. Kata, apa yang awak dah buat? Nah, biasanya kita akan tanya macam tu lah. Kan, kita akan tanya terus, apa yang awak dah buat? So, kita tak nak lah terus tanya macam apa yang dia macam rasa macam kita ni tak buat apa-apa pula. Kan, kita datang kat dia, kita nak just berkongsi, nak buat sharing. Bukan sharing lah, maksudnya jam nak meluahkan. Tapi apabila kita nak meluahkan, awak duk judge kita. Kita nak meluahkan, awak duk kata macam itulah, inilah, saya malas lah, apalah. Lah, memang orang tak nak lah dengar. Lah, bila orang tak nak dengar, buat apa kita nak bercerita? Cerita pun sama. So, kita tak nak jadi leader macam tu. Faham tak ni? Faham? Okay, good. So, guna ayat saya faham ni. Yang kedua, bila kita dah mulakan dengan ayat saya faham, kita faham je, tetapi you tak boleh biarkan dia begitu saja. Kan? So, kita kena buat apa? So, kita kena buat dia rasa rugi. Buat customer rasa, buatlah customer tu rasa rugi. So, sekarang saya nak tanya, kenapa? Apa yang boleh buat customer tu rasa rugi? Kan? Apa yang customer, apa yang kita buat boleh buat customer tu rasa rugi? Untuk hari ni tau, rugi hari ni. Contoh, free gift, combo. Postage, limited stock. So semualah benda-benda yang ada, yang ada monetary value. Okay, yang ada monetary value. So bila ada monetary value ni, barulah dia akan rasa rugi kalau dia tak buat ataupun do anything sekarang. Faham eh? Boleh? Awesome, good. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah double confirm. Okay, kita nak double confirm. Betul ke dia tunggu gaji ni sebab dia nak tunggu gaji? Betul ke dia kata mahal ni sebab harga ni betul-betul mahal? Betul ke dia tanya suami ni sebab dia kena tanya suami? So kita kena double confirm. Faham eh? Kita kena double confirm sebenarnya dia ni reject kita sebab apa? Faham eh? Nanti contoh ayat kita akan bagi, don't worry. Hari ni memang saya akan janji untuk bagi contoh ayat. So siapa-siapa korang rasa so far sampai sekarang, okay, dah mula nampak jelas, dah mula tahu macam mana nak handle rejection, dah nampak skill tu macam mana, tolonglah share. Okay, tolong share. So kita nak tengok 200 orang lah untuk hari ni. Untuk permulaan season ketiga ni, kita start dengan 200 orang. Dan siapa-siapa yang rasa macam benda ni sepatutnya berbayar, kan, boleh bagi diamond, boleh bagi gift, and saya terima je, kan. Dan insyaAllah lah yang diamond-diamond yang tuan-puan bagi tu, kita akan salurkan lebih kepada untuk upgrade lah, kan, atas apa eh, untuk upgrade lah dari segi macam barang-barang lah, kan. Kalau sekarang ni rasa macam ada rasa macam kena jelas lagi ke, kena lawa lagi ke, lebih HD lagi ke, bagi tahu, nanti tak upgrade. Turun sikit nak screenshot boleh. Nak yang mana? Okay, ambil yang ni dulu. Ambil yang ni dulu. Okay, ambil yang ni dulu. Terima kasih Cikgu Salmi. Apa lagi eh? Oh, tertutup eh. Nah, sebab tu saya kena tengok dia punya tu. Alright. Dan tulis terima kasih. Dah lawa dah Pinky. Allah, tak maaf lah ya. Tak maaf. Dah eh? Okay, awesome. So bila kita dah double confirm, double confirm ni kita akan bercerita tentang, kita berbagi ayat lah. Double confirm contohlah keperluan dia. Kalau bab keperluan, offer dan harga yang kita bagi, okey kan? Okay, sir, dekat FB tak ada live ke? Tak ada. Kat FB tak ada live. Tapi kali ni kat TikTok, kat TikTok dengan kat IG ada live. Okay, so yang IG saya minta maaf lah. Kan, bukannya saya tak nak, tapi saya tak tahu nak baca komen macam mana. So insyaAllah besok saya akan ada satu cara lah macam mana nak baca komen anda. Okay, thank you. So nanti jangan lupa yang kat IG ni screenshot sekarang, waktu tag saya kat IG balik.
Faham eh? Okay. So itu adalah untuk keperluan. So contohlah keperluan ni, kalau orang tanya tunggu gaji, betul tak apa yang contoh dia kata dia nak tunggu gaji tu sebab apa? So kalau kat sini orang tu kata mahal ataupun tak ada bajet, so soalan keperluan yang double confirm kita nak adalah berapa. Okay, berapa bajet yang dia ada dan selesa. Okay, untuk belanja. So nampak tak? Okay, offer dan harga okay kan? So ini untuk orang yang kata keperluan lah. Maksudnya dia tunggu gaji lah, dia kata nanti lah, dia kata survey lah. So kita nak dia, kita double confirm balik dia nak tunggu nanti tu sebab apa. Okay, kalau orang tu kata mahal, tak ada bajet, berapa kita nak tahu? Ataupun kita nak tanya dia berapa bajet yang dia ada dan dia selesa. Faham eh? Dewi Homebakes. Sir, saya newbie. Terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, nak katakan ini ilmu newbie? Tak. Kan? Kadang-kadang untuk orang yang dah lama berniaga pun, kadang-kadang dia tak tahu pun ilmu-ilmu yang macam ni. Kenapa tahu? Sebab kita tak pernah, satu kan, tak pernah menegak, tak berapa nampak lah setulisan. Kenapa jadi kecil ke? Handphone kecil macam mana? Kan? Ya, try lah. Ya, tapi kali ni bagilah ke, apa, bagi orang yang menegak pula kan, dia nampak penuh. Saya memang tak pandai direction time nak recruit agent, faham? Maaf, baru hadir. Bahas tentang apa? Handle rejection. Terlindung. Oh, terlindung. Minta maaf. Itu kadang-kadang hilaf saya, terlindung. Ya, nanti kalau saya buat kecil sangat di saya sekarang, sedih pula. Tak apa, tak apa. Nanti saya akan cuba, kalau saya tertutup, bagi tahu saya. Okay, faham eh? So ini adalah, ni catat dulu. Siapa-siapa yang baru masuk, so ini adalah formula dia. Okay, formula dia. Saya turunkan sikit-sikit lah. So step yang pertama, mulakan dengan ayat saya faham. Step yang pertama, mulakan dengan ayat saya faham. Itu step yang pertama. Okay, step yang kedua, buat customer rasa rugi. So rasa rugi tu, carilah rasa-rasa rugi yang ada monetary. Maksudnya ada rugi duit, rugi nilai angka. Bukan hanya sekadar, alah nanti puan kalau puan tak dapat amalkan suplemen kami ni, nanti lambatlah cantik. Tak nak macam tu. So benda tu bukannya kita boleh ukur dari segi angka, betul tak? So carilah benda-benda yang dia rugi sekarang, right now. Lebih elok macam tu. Okay. Dan yang terakhir adalah double confirm. Okay. Macam mana ayat yang dia rasa kita tak push untuk dia beli. Bagi saya, setiap ayat yang kita gunakan tu biasanya saya tak faham. Maksudnya kalau untuk tatih pucung, apakah ayat yang tak paksa dia membeli tu yang mana satu? Kat mana yang kita rasa macam kita ni memaksa orang untuk membeli? So basically kita dari awal buat closing kan, kalau contohlah ayat yang kita buat closing dari awal lah, biasanya kita banyak menanyakan apa yang dia perlu kan, macam apa yang dia perlu. So bila apa yang dia perlu tu, biasanya dia yang cakap dia nak ni. So kita suggestkan suruh ambil lebih. Sebab apa? Biasanya orang ambil produk ni, dia akan ambil produk ni, dia akan ambil produk ni, dia akan ambil produk ni, betul tak? So tugas kita adalah cadangkan. So bila kata bolehlah sekali ambil, so itu cara dia. Bila dengan apa yang dia nak, contoh dia nak satu, tapi dengan skill dan kita punya friendliness kita, orang yang asalnya nak beli satu, tiba-tiba sekarang dah beli tiga, beli empat. Itu je. Kita tak pernah memaksa orang untuk membeli. Tapi kita memberi satu idea, dia berbeli dengan lebih banyak tu kerana apa? Sebab satu, lebih banyak free gift yang dia dapat, dan lebih jimat yang dia dapat. Itu je. Kalau dia nak juga satu sebab bajetnya memang ada satu, kita takkan suruh dia ambil dua. Faham tak ni? Faham tak ni? Faham eh? So saya harap apa soalan untuk tatih pucung, bagaimana kita nak menyuruh customer tu tanpa rasa dipaksa. Sebenarnya kita tidak memaksa dia, tak pernah pun kita memaksa dia. So kalau lah kita, dia nak satu, kita offer tiga. Dia tak nak tiga, dan kita try lah untuk ambil dua. Dia tak nak dua sebab dia ada bajet satu. Ya sudah, yang penting close. Yang penting close, itu yang paling penting. Yang penting close. Tak dapat full payment, half payment. Tak dapat half payment, deposit. Tak dapat deposit, dapatkan detail pun kira okey dah.
Sebab apa? Sebab semua orang mungkin dia tak membeli dengan kita hari ni, tapi dia boleh membeli banyak kali, ataupun dia boleh beli nanti, ataupun 2-3 hari lagi. So tugas kita adalah jadilah orang yang diperlukan, InsyaAllah. Okay. Snack by Diva tadi dekat IG. IG tadi tak okay ke? Ke sebab saya tak layan? Minta maaf lah. Bukannya saya tak nak layan kat IG . Saya cakap sekali lagi, saya lupa. Bukan lupa, saya tak tahu nak baca komen macam mana. Saya masuk IG saya guna handphone, bukan nampak pun. So saya kena ada account IG satu lagi. Kan? Saya kena ada account IG satu lagi. So siapa ada IG yang mungkin 10,000 ke, kalau nak jual kat saya, PMBM lah. Faham ? Alright, bismillah. Okay, jom sambung. Okay. So sekarang kita nak buat ayat. Dekat IG saya tak lain kami. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Kami berborak sorang-sorang ke? Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah, IG maafkan saya. Okay. Alright, so besok lah. Besok saya belajar macam mana nak baca semua chat-chat yang di IG. So, boleh pelankan muzik sikit tak? Kuat sangat ke? Dah? Ke saya yang cakap slow sangat? Tak apa, so kami faham. Alright. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, yang penting korang dapat ilmu ni dululah. Kalau saya tak layan tu, tak jawab soalan ke, pergi ke TikTok. Tanya soalan kat TikTok, lepas tu masuk IG balik. Okay. Alright, good. Okay, jom. So, kita buat ayat. Buat ayat biasanya, tuan-tuan puan, cuba share dengan saya, apakah rejection yang paling hot sekali? Paling hot. Biasanya kalau kita buat closing ni, kalau kena reject, selalu kena ayat apa? Yang paling hot sekali. Biasanya kalau customer suka bagi kita rejection, tentang apa? Pasal apa? Dalam kereta pun dengar. Terima kasih, Aida, Puan Aida. Cuba share dengan saya. Cuba komen. Rejection paling hot sekali. Nanti saya tanya suami dulu. Blue tick. Blue tick tak boleh buat apa. Blue tick tu bagi saya, kita tak boleh nak buat apa blue tick tu. Kan, kalau tanya saya lah, saya pun sendiri pun tak tahu nak kalau kena blue tick tu nak buat apa. So tugas kita kalau blue tick tu memang kena follow up. Okay. So kalau kena blue tick, so kena follow up. Bukan apa tau, kadang-kadang saya sendiri pun blue tickkan orang juga. Kan, saya sendiri pun blue tickkan orang juga. So satu, kenapa saya blue tickkan orang? Satu, saya tak tahu nak reply apa. So kadang-kadang kita nak cakap, tak apalah, nanti kalau nak saya PM semula. Betul tak? So kadang-kadang benda tu ada orang susah nak cakap macam tu. Betul tak? So kalau terblue tick tu saya minta maaf, bukan sengaja saya nak blue tick. And then kadang-kadang for now tu kita tengok balik lah formula ni. TPM. Kan, orang tahu kita, orang perlu apa yang kita jual, dan yang terakhir, mampu tak untuk kita dapatkan. So itu je. Faham ? Tiba-tiba cancel pasal function cancel. Yelah, so kadang-kadang kalau function cancel, kita pun tak mengharapkan, ataupun kita pun tak nak benda tu terjadi kan. Tapi dah terjadi nak macam mana? Itu je. Suplemen, saya tak makan suplemen. Ya Faizah, ya. Kalau tak makan suplemen, macam mana nak jual suplemen? Kan kat sini bahagian keperluan tu kan double check dulu. Baru faham kenapa sebelum take. Allah Diba. Minta maaf lah Diba . Bukannya saya tak reply tau. Cuma masa tu kadang-kadang the whole week satu busy. Kan, Sabtu Ahad saya busy. So bila Diva follow up, saya nak reply. Cuma ada orang-orang lain pula yang PM saya, BMPM saya. So terlupa. Itu je. Okay, so jangan rasa macam saya ni pun macam bagi harapan juga. First memang kita survey dulu. Tapi by the way, kalau memang saya perlukan, saya terus beli, tak ada masalah. Kan. InsyaAllah. Alright. So jom kita buat ayat nak. Kita buat ayat. So ayat dia mungkin kita akan pilih ayat survey lah. Okay, survey. Tak nak blue tick, guna ayat, saya tunggu awak reply ya, macam sebuat. Itu kalau saya dapat ayat tu, and busy macam mana pun, insyaAllah lah saya akan reply juga.
Relaxer, ramai peminat kena faham. Allah bukan peminat. Dia lebih kepada tanggungjawab. Kan kadang-kadang orang semalam-semalam event mega sharing TikTok. So saya adalah orang-orang yang menjaga back end untuk program tersebut. Yang follow up, yang ingatkan bagi email, yang jaga pendaftaran, link Telegram, yang menjaga flow. Kan, so banyaklah kan ayat-ayat yang ketika ada dalam ayat tu, semua tu kebanyakannya kan saya kena buatkan, nanti dia orang tak. So memang weekend agak busy. Okay, right, jom kita buat ayat. Apa lagi eh? Survey tunggu gaji. Ha, so ini lebih kurang lah. Ataupun satu lagi saya nampak tadi, thank you for your info. Faham eh? 800 tu semua nak tengok brosaf je. Brosaf bagi tahu betul Aina. Betul. Sebab tu saya kena buat yang terbaik sebab ramai nak tengok brosaf pun. Rejection bila kita tak boleh nak COD kepada customer dan customer tak nak bayar, tak nak buy postage. Okay, Mira by mine. So Mira, awak kena check ni balik Mira. Kan, bila orang tahu kita, orang mampu beli tapi dia perlukan COD. Semua perlukan COD. So kalau kita ni tak boleh nak COD, postage, orang tak nak postage. So walaupun dia tahu kita, dia mampu beli tapi dia perlukan produk tapi tak perlukan kita. So nak buat macam mana pun dia takkan beli. Faham tak? Alright? Okay, good. So jom. So ayat yang pertama kita mulakan dengan ayat saya faham. Okay, saya okay awak. Saya faham. Dan awak tunggu gaji. Okay, so nampak tak kat sini kita ulang balik dia punya, ulang balik rejection dia. Ingat, jangan lupa ulang balik rejection. Okay, ini untuk customer blue tick ya sir. Bukan, yang penting dia ada rejection dia. Jangan yang blue tick. Blue tick saya sendiri pun tak tahu nak reply macam mana. Okay, sir, sorry, baru masuk. Kenapa tak ada background lawa tu, pink-pink kuning tu? Dah dia menegak. Okay, yang okay, sabar jap. Macam saya pula, dia nak warna tudung yang dah tak ada ataupun dah sold out. Sama kan Najahan. Kan, dia tahu kita jual tudung, dia mampu beli tudung tapi dia perlukan kita untuk jual tudung tapi dia perlukan tudung yang tak ada. So boleh tak kita bagi? Tak boleh. So macam mana? Faham eh? Sebab tu always kalau customer tu dah nak, kalau contohlah kalau customer tu apa yang dia nak, tudung yang dia nak, warna yang dia nak tu dah ada, close on the spot. Close on the spot. Itu je. Okay, yang kedua. So kita dah mulakan dengan ayat saya faham. So step yang kedua, apa yang kita buat adalah buat dia rasa rugi. Okay awak, saya faham awak kena tunggu gaji. Tapi kali ni saya tak nak awak terlepas lagi. Special offer hari ni. So nampak tak? Okay, tapi kali ni saya tak nak awak terlepas lagi special offer hari ni. So kita buat dia rasa rugi. So kalau kita tak ada special offer, kita boleh buat saya tak nak awak terlepas free gift hari ni, postage hari ni. So buat macam tu. Faham eh? Yang ketiga, kita tanya soalan keperluan. Boleh saya tahu offer dan harga yang saya bagi okey kan? Emoji. So ini adalah ayat lah untuk customer yang tunggu gaji ni. So try. Faham tak ni? So ini handle rejection dia.
So start dengan ayat saya faham, buat dia rasa rugi, double confirm. Okay. Nah, so contohlah kalau dia kata mahal. Nah, so okay, saya faham awak rasa produk kami ni agak mahal. Tapi kali ni saya tak nak awak terlepas lagi stok yang ada. Takutnya kalau terlepas kena tunggu 3 bulan lagi. Boleh saya tahu jika, ni kat sini kita buat soalan yang option yang kedua eh. Boleh saya tahu berapa bajet yang awak ada dan selesa? Okay, berapa bajet yang awak ada dan selesa untuk belanja hari ini? So ni kalau untuk orang kata mahal, bajet yang dia ada dan selesa. Okey tak? So kecilkan sikit nak SSS boleh, tabah. Okey. So ini kalau untuk orang yang tunggu gaji, tunggu gaji, survey yang ambil masa. Yang ini pula kalau orang kata mahal, tak mampu. Macam itulah. So far semua okay. So terima kasih pada yang join di TikTok. Terima kasih pada orang dan sahabat-sahabat saya yang berada di IG. Thank you so much. Clear. Terima kasih. Thank you. Alright, terusi event pun ada hari ni. Terima kasih. Okay eh. Alright. So kalau semua okay, barulah kita akan masuk kat sini. Contohlah dia akan bagi jawapan. Kalau dia kata harga dan offer okay. Kan, harga dan offer okay. Okay, harga dan offer okay. Tapi kena tunggu gaji. Okay, tapi kena tunggu gaji. So, apa nak kena buat? Okay. Waalaikumsalam Syahril. Minta maaf lah Syahril eh. Belum sempat nak tengok handphone. Saya tahu awak dah WhatsApp tadi. Tapi tengah kelas. Sabar Sat. Okay, tapi kena tunggu gaji. Siapa boleh buat? Maaf, kena undur diri. It's okay, Ramna. It's okay. Don't worry. Don't worry. And ada record version, so don't worry. Okay, tapi kena tunggu gaji. So, saya cadangkan jika tahun depan boleh buat deposit, buatlah deposit. Okay? And kalau boleh buat deposit, buat deposit. So, cara nak minta deposit macam mana? So first, ada pantang larang deposit. Yang pertama, kalau deposit, jangan kita yang sebut. Okay, jangan kita yang sebut berapa yang kita nak. Sebab kalau kita sebut berapa kita nak, dia orang tidak akan bayar. Faham eh? So, paling elok bagaimana kita nak minta deposit adalah, okay, first, sebut nama. Dan bagi arahan dengan jelas. Dan yang ketiga ini, bagi sebab. Okay, bagi sebab kenapa kita nak suruh dia buat deposit. Okay, kalau dia suruh kita decide se, kalau kita suruh dia decide, kita boleh lah sebab dia suruh kan. Tapi basically kalau boleh, janganlah, buatlah macam mana pun jangan kita sebut. And buatlah macam mana pun jangan suruh ataupun janganlah kita yang sebut dulu. Kalau kita sebut dulu, dia susah sikit nak reply, nak bayar. Dan saya guna teknik yang sama ni untuk bukan setakat produk yang biasa-biasa, produk ribu-ribu pun sama juga. Faham eh? So ayat dia macam mana? So ayat dia adalah okay awak
Saya setuju. Untuk log special offer hari ini, saya perlukan deposit. Okay, saya perlukan deposit. Berapa deposit yang awak ada dan selesa untuk saya hari ni? Emoji. Huh. Aha. Okay. So try lah. Buatlah ayat deposit macam ni. Okay. Dia kena tunggu gaji. Dia harga okay tapi kena tunggu gaji. So buatlah deposit. Deposit tanya dia berapa yang dia ada. Berapa yang dia ada dan selesa untuk saya hari ni. Kalau produk set 1.7K, berapa deposit yang sesuai? Tanyalah dia. Kadang-kadang kita rasa macam 1.7K deposit yang sesuai mungkin 50%. 50%, 17K lebih kurang 900. Kan? Kau 900. Tiba-tiba rupanya dia ada deposit, dia ada sekarang ni 1,200. Kan? So bila dia ada 1,200, disebabkan kita minta 900, dia bayar berapa? Dia bayar 900 je lah. Betul tak? Ha, itu je. Ha, terus bayar kalau macam ni. Allahuakbar. Kan? So try. So contohlah barang kita RM50. Dia ada ada bajet lebih kurang RM39. Kan? Ataupun apa yang dia ada sekarang ni mungkin ada RM40 je. Kan? So kita terimalah RM40 tu. Tapi percaya kat saya, dia takkan bayar RM40 je. Dia akan habiskan juga. Kan? Dia akan habiskan juga. Ha, itu beza dia lah. Sebab tu itulah dia punya tip dia. Kalau yang tak nak bayar deposit tu, nak tunggu hari gaji. Kalau yang tak nak bayar deposit. Kalau dia tak nak bayar deposit, mungkin kerana kita tak ada offer yang cukup menarik. Kan, kita tak ada offer yang cukup menarik untuk customer tu bayar deposit, bayar sekarang. Kan, so fikir-fikirkanlah apa yang boleh buat dia rasa rugi kalau dia tak bayar ataupun tak buat deposit. Mungkin kalau dia tak deposit, offer yang kita nak bagi hari ni habis. Kan, kalau dia tak buat deposit, baju design yang dia ada habis. Itu je. Kan? Dan kalau lah kita dah fight dua kali dia tak nak juga, ya sudah. Nak buat macam mana? Faham tak ni? Okey tak? Boleh? Ha, so itu kalau yang tunggu gaji lah. Okey, kalau dia kata harga okey tapi harga okey tapi kena tunggu gaji. So yang itu. Alright, kenapa saya nampak macam rapper hari ni? Rapper. Mungkin saya pakai hitam. Ha, lepas tu pakai ada apa? Ada face mask dengan pakai topi. Ha, bila ada mic tu macam tu lah. Boleh ke minta depo yang detail sekali terus? Boleh? Boleh. Sebelah atas sikit. Ah, ha, sabar jap. Sikit lagi. Alright. Alright, terima kasih yang baru masuk. Thank you so much. Siapa-siapa yang masuk daripada link hashtag ke, daripada FYP ke, jemput-jemputlah untuk follow dulu. Dan kalau boleh, share. Dan insyaAllah sesi live yang macam ni will be saya akan buat setiap hari. Okay, so setiap hari 11:30, Isnin sampai Jumaat. Dan apa yang kita akan bahas? Kita akan bahas all about closing. And all about closing. Sebelum buat closing nak kena buat apa? Selepas buat closing nak kena buat apa? Ketika buat closing nak kena buat apa? Follow up macam mana? Handle rejection macam mana? Nak capai target macam mana? So itulah kelas saya ni. Okay? Awesome. So, dapat tak ni? Korang dapat tak macam mana kalau customer reject kita? Dah tahu dah step by step. So sekarang cuba share dengan saya. Kalau customer kata mahal nak kena buat apa? Kan? Kalau orang kata mahal nak kena buat apa? So ayat pertama nak kena buat apa? Bos, ada save tak live ni? Ada. And so step pertama, kalau kena reject, jangan fikir pasal benda lain, jangan kecewa, jangan sedih. Mulakan dengan ayat saya faham. Okay, mulakan dengan ayat saya faham. So bila kita dah saya faham, buat dia rasa rugi. Dah buat rasa rugi, double confirm balik. So double confirm tu maksudnya apa? Double confirm tu adakah dia ni tak cukup duit ke?
tak suka dengan offer kita bagi ke, ataupun dia hanya sekadar okeylah nanti survey dulu, sebab apa, offer kita ni sama je macam orang lain, baik dia beli kat Shopee. So contohlah, kalau kata mahal sangat, Shopee lagi murah, okey, berapa yang dia ada? Nampak tak? Berapa yang dia ada. So sekarang kalau kata Shopee murah, okey, Shopee offer berapa? So kalau kita boleh lawan, bukan lawan lah, maksudnya kita boleh bersaing dengan Shopee. So kalau kita tak nak bersaing dari segi harga, okey, Shopee harga murah tapi tak ada free gift. Kalau saya bagi harga sama tapi saya bagi 3 extra free gift lebih daripada Shopee, awak okey kan? Dan kalau awak transfer sekarang, saya bagi extra lagi free postage. Tapi kalau awak nak lah. Kalau awak tak nak, nak macam mana? Kan, awak nak beli kat Shopee kan? So tak apa, saya faham. So rasa-rasa orang tu ke beli dengan awak ke beli dengan Shopee? Yang beli dengan awak ke beli dengan Shopee? Dan by the way, last, kalau awak beli dengan saya, awak akan masuk dalam grup Telegram kita orang. Dan dalam tu tuan-puan akan belajar juga dengan kawan-kawan yang lain yang bagaimana mereka boleh berjaya dengan produk ni. Settle. Itu je. Kan? Okay? Alright. So saya nak bawa satu lagi point sebelum kita habis kejap lagi. Boleh ke? So far hari ni, walaupun tajuknya handle rejection dan saya dah share banyak kali, korang belajar something tak? Okay? Saya harap korang belajar something lah. InsyaAllah. Alright? So tadi ayat dia kata harga okey tapi tunggu gaji. Sekarang dia kata harga tak okey. Okey, harga tak okey. So nak kena buat apa? So bagaimana bersaing dengan ejen yang caras harga bawah daripada modal and customer dan compare kan? Okey, so kalau nak bersaing dengan ejen yang caras harga bawah sepatutnya harga yang kita kena jual, tak boleh buat apa. Bagi saya tak guna pun nak jual bawah harga yang sepatutnya. Walaupun kita tahu, okay, kita dah beli stok, suka hati kita lah nak jual berapa. Tapi you kena faham satu benda. Apabila you turunkan harga bawah harga yang ditetapkan oleh HQ, so apa yang awak buat tu memberi impact tak pada orang lain? So kalau benda yang awak buat tu memberi impact pada orang lain, menjatuhkan orang lain, buat orang lain susah, kan? Disebabkan orang pilih orang lain sebab harga je murah, so fikir-fikirkanlah. Itu je saya nak pesan. Hak memang ada hak you, dan you tak salah pun. Kan secara atas tulisan, atas undang-undang, kita dah beli stok. Kan kita suka hatilah kita nak jual berapa, betul tak? Tu stok awak. Tapi awak kena faham, kalau awak turunkan harga bawah harga HQ tentukan, bawah harga pasaran, satu untuk diri awak sendiri. Memang sale awak bagus, tapi ingat, untung yang awak dapat tu kecil. Kan, takut-takutnya nanti bila kita dah buat jualan banyak, sale banyak, duit masuk banyak, tapi bila nak restock duit tak ada. Faham eh? So macam mana kita nak tahu kita ni duit tu boleh rasa atau tidak? Ketika kita buat restock, duit tu kena ada. Maksudnya duit modal sentiasa ada, dan makin lama makin banyak. So maksudnya free gift yang kita bagi, margin yang kita ada itu kita kira dengan cantik. Tapi apabila dalam otak tu hanya sekadar aku nak seal, yang penting barang jalan, yang penting stok habis, nanti cuba repeat balik. Stok tak ada. Dan kadang-kadang you rasa macam you jual murah disebabkan you jual kat Shopee ataupun orang ambil banyak, awak tak bayar sewa kan, tak bayar pasal tu, you terlepas pandang costing yang macam tu. So beware. Okay, nak buat. Saya tak nak cerita pasal keberatan, so itu masing-masing. Okay, tapi apa nak cerita adalah bila awak jual bawah, kenapa nak jual dengan untung yang lebih kecil? Kenapa? Jana, lama tak nampak Jana. Masuk-masuk dia bagi air panas. Terima kasih Jana. Kan, jangan main harga, untung sikit tak bekat, untung sikit tak best, nak restock banyak-banyak, betul. Dan saya tak nak cerita pasal keberatan sebab kadang-kadang macam ni, saya tak tahulah nak ungkapkan macam mana. So dia, bagi saya simple je lah. Kan, boleh dapat margin besar, ambil margin besar. Selagi orang boleh, kita ni boleh dapat untung besar. Sebab one day, lama-lama untung kita makin kecil. Sebab mungkin orang dah tak akan beli lagi. Orang akan bosan dengan produk tersebut. Mungkin produk lain akan ada edisi baru, version baru. Faham tak? So, benda tu akan terjadi juga. One day, you akan terpaksa turunkan harga juga. Tapi sekarang ni, boleh jual banyak, boleh jual mahal, boleh jual dengan harga margin yang paling besar, buat apa nak turunkan harga? Kan, buat apa nak turunkan
harga? Why? Itu soalan ataupun yang kita kena fikir. Nak cerita pasal keberkatan, awak dah tak load dah dengan keberkatan ni. Kalau awak tahu pasal keberkatan, awak tahu baik dan buruk, awak tak buat. Tapi masalahnya sekarang dah tak load dah. So saya tak nak cerita pasal benda tu. Benda tu dah bagi saya macam, kalau pasal berkat pun kau dah tak nak dengar, apatah lagi kalau benda lain. Itu je. Faham eh? Saya kadang-kadang macam itulah. Kan, kalau terasa panas, minta maaf. Kan, jelas sekarang stok tak gerak. Kan, takkan nak jual tu. Kalau lah you nak bagi offer pun, tanyalah HQ apa boleh buat. Kalau HQ kata, okay, memang kita orang faham, korang stok banyak dan tak boleh gerak. So, tanya dia apa yang boleh buat. So, kalau dia kata dia bagi kita, jual lah. Tapi nak jual murah boleh, tapi jual 5, 5, 5. Ikutlah. Kalau jual satu, ambil satu, ambil dua. Tapi dia kan ambil 10 baru dapat harga pemborong contoh. Tak ada masalah. Sebab HQ bagi guideline. Kita dapat apa arahan daripada HQ untuk buat macam tu. Let's go. So sekarang awak ada isu, stok tak jalan. Cuba fikir. Nak kena buat apa? Tapi kalau awak dia pun stuck juga, awak pun sangkut juga, macam mana? Peher dok ni. Faham tak? Okay? Alright, good. Minta maaf lah yang berada di IG. Kan? So, itu je tugas kita. Tugas kita adalah kalau tak jalan, nak buat apa? Janganlah sampai buang harga. Buang harga tu tak elok lah. Kalau tanya saya lah, tak elok. Itu je. Penat. Kan? Dah lah awak jual banyak-banyak. Satu barang untung berapa? 50 sen, 30 sen. Kan? Awak bukan jual gula. Kan awak ni bukan jualnya sayur kat pasar malam tu. Bayangkan sayur yang lawa-lawa tu, Tesco beli, kan Tesco beli, packaging cantik-cantik, tahu tak dia boleh jual lebih mahal. Kita ni cuma pemalas je. Kan kalau lah kita rajin, kita pusing kampung kita ni, kita kutip lah semua kangkung-kangkung yang ada, kan? Kita bersihkan, dan bersihkan guna apa tau? Kita bersihkan gunalah yang pencuci-pencuci sayur-sayur yang mahal-mahal tu. Okay? Dah cuci, cantik, repackaging balik, letak brand awak. Awak jual kangkung je. Awak jual kangkung je. Kangkung awak ni awak boleh claim bersih, halalan toyiban, kan? Dan dicuci. Contoh, buat macam tu. Tapi kadang-kadang kita ni malas. Bila malas, Allah leceh je nak beli packaging lagi, nak beli stiker lagi. Padahal kalau orang boleh jual satu ikat kangkung tu, saya tak tahulah ke kangkung ni berapa. Kan, tapi bila awak letak brand awak, kan, awak pilih kangkung yang terbaik, yang gemuk-gemuk, kan, harga tu daripada mungkinlah daripada RM1, awak boleh jual sampai RM3, RM5 dan orang sanggup beli. Dan bayangkan setiap hari awak boleh kumpul order, awak supply, awak ambil daripada kampung, awak jual kat taman. Jangan awak ambil kat kampung, awak jual kat kampung juga. Tengah bengong namanya. Baik aku ambil sendiri, nak kena beli dengan kau, setakat cuci aku boleh cuci juga. So kita kena kenal customer kita. Customer ni contohlah, kenapa kita jual kat taman? Okay, nak dapat kangkung ni. Kangkung yang sedap tu macam mana? Kan, kangkung yang manis tu macam mana? Warna kangkung tu macam mana? So kita buat konten tentang kangkung. Kan, kita bila kita cuci kangkung tu, kita buat video macam ladang bro. Kan, dia jual itik. Kan, dia jual itik, telur itik. Kan, so dia sambil-sambil dia buat live tu, sembang-sembang dia cuci telur. Okay, nampak. Orang nampak kalau kerja dia tu bagus, hasilnya juga bagus. Itu je. Nampak tak? Cerita pasal kangkung je. Faham eh? Jom. Tolonglah bagi aku sambung eh. Sikit je lagi. Lepas tu kita habis dah. Okay? So tolonglah jangan ambil harga. Jual lah kangkung. Okay? Okay, jual kangkung. InsyaAllah. Terima kasih bro Anas. Oh, dahsyat. Hashtag setuju. Thank you. Alright. So kalau dia kata harga tak okey, so apa kita buat adalah, kan, contohlah kalau harga tak okey, kita buat, kita tanya bajet dia berapa. Okey, tanya dia bajet berapa. Itu step pertama. Okey, contoh. Kita offer harga yang tak okey tadi mungkin 100. Kan, 100. So bila dah 100, dia kata tak okey lah, mahal sangat lah. Okey, it's okey, tak apa. Alright, so tanya bajet dia berapa. So bajet yang dia ada sekarang mungkin RM50. So dia ada RM50.
Ha, so bila dia ada bajet RM50 tuan-tuan puan, lepas tu kita nak buat apa? Ha, kita offer 100. Dia kata harga tak okey. Lepas tu kita tanya berapa dia ada, berapa yang dia selesa. Dia kata dia ada RM50. Tuan Izwan, apa khabar Tuan Izwan? Thank you so much. Kan? And dia ada RM50 je. Lepas tu kita buat apa? Kurangkan portion. Faham? Thank you lagi. Terima kasih Syah. Syazrin Hakim. Syazri Kazim. Betul tak? Nama saya sebut. Kan? So kalau dia kata RM50 nak buat apa? Bayar ansur-ansur. Offer produk yang ada. Range budget dia. Offer buat ansuran. Offer combo RM50. Oh, faham? Okay. So sebelum kita offer budget yang di bawah, jangan lupa upsell dulu. Ha, maksudnya apa? Contoh, kita offer 100, dia ada 50. Jangan lupa untuk update 75. Ha, jangan update untuk 75. Upsell dulu. Okay, so bila kita dah upsell, kita tak tahu, kadang-kadang customer tu rasa macam, ada package 75, tambah 25 je. Ha, okay lah, saya setuju. Customer pun setuju. Okay, so bila customer setuju, tapi dia ada 50 je. Ha, so 50 ni buat apa? 50 ni kita buat deposit. Dah lah. So nampak tak? So itulah flow dia. Dan kalau orang kata harga tak okey, tanya bajet dia dulu. Itu paling penting. Tanya bajet. So bila kita dah tanya bajet dia, upsell. So bila kita dah upsell, tanya dia sekali lagi. Kan? Dia kata, okey lah, setujulah. 25 je kan? Macam mana sir? Tak berapa jelas. Okey. Saya ulang balik. Ready? Okey, saya ulang balik pelan-pelan. Okey. Ini kalau customer, kalau kita dah handle rejection, customer kata harga mahal sangat, harga tinggi sangat. So, dia tak mampu. Okey. So, yang pertama, tanya bajet. Itu yang paling penting. Tanya bajet. So, bila dah tanya bajet dia, ikutlah bajet ni. Saya bagi contoh lah. Sekarang kita offer 100, dia kata bajet dia ada 50 je. Okay, bajet dia ada 50. So biasanya sebagai orang biasa, apa yang kita buat adalah kita akan offer ataupun ikut 50 dan ke bawah. Kan? Kita akan ikut yang 50 dan ke bawah. Tapi kali ini boleh tak kalau saya tambah baik, daripada awak ikut 50 dan ke bawah, apa kata awak offer yang atas dulu? Sebab yang di tengah-tengah, daripada 100, 50, tengah-tengah 75. Faham tak? Jangan ikut terus, ambil yang kat tengah-tengah. 75. Ha, so kalau 75 tu dia kata, oh masih mahal lagi lah. Okay, so kalau macam tu, turunlah sikit sampai 60. Kan, sampai 60 ke 62 ke. Dan kalau boleh, ni saya bagi tips . Ni saya bagi tips. Kalau nak bagi harga, jangan bagi angka genap macam ni. Okay, jangan bagi angka genap. Contohlah orang tu nak 100, awak nak suruh dia ambil yang tengah-tengah kan. Kan, bagilah angka contoh RM72.90. Kan? Kenapa kita nak kena guna RM72.90? Ha, dia nampak macam kita ada kira-kira. Kan? Dia ada nampak kita ni memang detail. Kan? Maksudnya kita ni bukannya main asal-asal turun harga, tetapi ada pengkiraan dia. Ada dia punya percentage dia. Ha, so orang kata macam, ui dahsyat dia ni. Memang betul-betul dia tak boleh bagi rendah lagi lah. Okey lah, ambil lah. Terbaik tak tu? Ha, faham? Ha, sebab tu kalau boleh turun harga ni, kalau boleh janganlah 50, 25, tak payah. Kalau harga bagi HQ macam mana? Kan, kalau harga daripada HQ bagi saya, contohlah, itu kalau harga produk. Kan, harga produk. Tapi ingat, saya tak suruh main harga produk. So, kita bermain dengan harga package. Contoh, kalau kita ada package 100, tapi free giftnya 3. Dia ada bajet 50. So, kita offer 75. So, dengan harga yang sama, tapi free giftnya jadi 2. Satu, kalau dia ambil 50 saja, mungkin tak ada free gift. Settle. Itu je. Tahu, jangan main harga. So, kalau kita nak jual dengan lebih banyak, pastikan kita ada offer yang lebih banyak dan lebih besar. Itu je. Dapat tak ni? Faham tak? So, ingat So, ikutlah flow produk masing-masing. Ingat, tapi sebelum tu, naik dulu. Baru turun balik. Macam mana nak counter customer yang suka minta diskaun? Patutkah kita bagi diskaun ataupun free gift? Saya lebih suka free gift. Saya lebih suka bagi free gift berbanding diskaun. So, contoh free gift yang sesuai. Abe, Abeyo.
Habis untuk forgive yang sesuai, saya tak tahu forgive yang sesuai itu apa. Sebenarnya forgive yang terbaik adalah forgive yang customer nak. Okay, forgive yang customer nak. So forgive yang customer nak adalah 10% daripada, oh bukan, 10% daripada untung ni adalah cost untuk bagi forgive. Contohlah, selagi kita boleh cover dalam cost, kan, survey lah pada customer-customer kita tu, dia nak apa. Itu yang lebih bagus lah. Kalau customer tak nak free gift, sebab free gift awak tu tak menarik. Itu je. Okay? Kenapa customer tak nak free gift? Sebab free gift yang awak bagi tu tidak menarik. Boleh? So, itu saja. Free gift ibu okay kan? Okay je. Kalau harga tetap, macam mana sir? Harga HQ? Free gift lah. Bagilah after service yang elok sikit, monitoring ke group Telegram ke group WhatsApp ke. Itu je. Pada masa-masa macam ni saya bagi face mask, betul? Kalau customer blue tick je lepas bagi tahu harga. Selepas bagi tahu harga, tonton puan-puan untuk jebat eh. Jebat kena suggestkan dulu dia kena ambil package yang mana. So bila dia senyap juga, dah lah follow up je lah. Customer tu bukan customer kita. Bukan belum lagi jadi customer kita. So tiga kita lah follow up sampai dia beli. Okay. Alright, so saya review balik daripada atas. Korang tinggal screenshot je lah. Saya tak ada benda nak cerita dah. Settle. Nah, ni screenshot dulu. Ni handle rejection. Hi Syahidah, Syahira. And free gift shipping selalu saya bagi tapi guna ABX Express sebab murah. Baru RM6.35. Betul. Dan siapa-siapa yang berada di IG, thank you so much. Yang di IG, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. So kalau korang dapat sesuatu, tolong komen dapat sesuatu. Dan kalau rasa macam baru first time join sesi live hari ni ke, tolong share je lah ataupun copy ataupun screenshot, kan? Nanti tag saya kat IG story, okay? InsyaAllah. Alright, so terima kasih pada semua orang yang bagi hadiah, yang bagi rose. Thank you so much. Alright, terima kasih pada bro Anas, kan? Faham setuju. Terima kasih, gang. And murah rezeki. Amin. Alright, faham sesuatu. Thank you. Terima kasih Jana. Kan, macam mana nak buat e-book? Buat e-book ni senang. Guna Word, Microsoft Word dan save by PDF. Itu je. Itu dah jadi e-book lah tu. So kita bagi orang dalam bentuk e-book. Faham eh? Terima kasih sir. Okay, so korang dah tak nak screenshot lagi ke? Dah ke? Kalau dah, saya nak padam. Bukan nak padam lah. So kita nak pergi ke sini. Dah. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, itu sajalah kot. Tak ada bunga ros, saya cuma ada share. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada semestinya kena bagi bunga ros. It's okay, don't worry. Kan, not SS. Sir, discount untuk postage boleh ke? Boleh. Boleh. Selagi dia tak kacau harga produk kita, tak ada masalah. Okay, sir, soalan saya tak jawab lagi. Bawa ke kabur. Tak nampaklah soalan tadi. And C. Apa khabar tu? C. Not SS. Tadi orang tanya nak SS. Semua kata okey. Kejap. Dah. Okey, saya turun sikit. Nah. Screenshot ni dulu. Alhamdulillah, syukur untuk sharing hari ni, sir. Terima kasih. Sentiasa free postage. Lain tersekat. Sir, tak buat kelas kira kos ke? Oh, tak. Saya sendiri pun kalau kira kos itu, kalau nak belajar kira kos, saya highly recommend belajar dengan Hasbro Brothers. Tapi jangan ambil yang basic lah. Basic dia tak ajar lah kot. Kan? Ataupun cikgu financing ke, kan? Cikgu accounting lah. Itu adalah cikgu yang terbaik untuk ajar costing. Detail costing dia bagi. Okay. Next space, alright. Nah. Thank you untuk mohon undur diri. Terima kasih. Macam mana nak buat animated background macam saya punya? Saya buat background, kalau saya boleh jujur lah dengan korang kan, saya guna Canva. Dan macam mana saya belajar Canva? Saya belajar dengan Dina. Itu adalah cikgu Canva saya. So thank you Dina, kenalkan saya dengan Canva. Kan? Okay? Alright, so ini ayat dia. Minta maaf kalau tulisan saya macam ni. Contoh sir, kalau rumah kita ada barang yang tak nak dah, kita buat sebagai free gift boleh ke? Bagi saya boleh. Kan, bagi saya boleh.
Sir, kelas untuk TikTok bila, sir? Kelas untuk TikTok September 11 dan 12. Nanti masuk ke Telegram saya, minta link untuk daftar. Okay, minta link untuk daftar. Kalau nak bagi postage, saya suggestkan guna Postor. Wow. Kalau ada tempat korang lah, 5.9 kg. Betul? Setuju? So, kadang-kadang costing-costing macam tu, you kena jaga. Postage, free gift. Lepas tu ni tolong, siapa-siapa yang suka buat packaging-packaging yang lawa-lawa kan, yang rumbai-rumbai tu ke, itu semua costing. Okay, apa telesa? Teles saya berada di bio, masuk je. Okay, ada di bio, direct link, so don't worry. Tekan je masuk, nanti minta dengan diorang link nak daftar kelas September. Kelas TikTok September. Okay, yeah, nak buat macam tu sir, PDPR. Saya guna Microsoft Whiteboard. Lepas tu menulis tu saya guna ni. Ni saya guna. Ini adalah pen tablet. Okay. Alright. Bawa sikit sir. Boleh. Ni yang terakhir kalau harga tak okay. Sir, tak nampak ada badan sir. Ya, sabar. Oh. Sorry. Ni. Sorry. My bad. Kucing sesat. Semalam awak ada kan kucing sesat kan? Saya undur diri dulu. Terima kasih Nur Atikah Romzi. Thank you so much. Dah? And kalau dah, alhamdulillah. Thank you so much. Okay, macam mana nak handle agent yang blue tick? Tak kata nak teruskan atau stop kan? Recruit baru. Recruit baru je. Tak yalah kita stres sangat dengan orang-orang macam tu. Recruit baru je. Okay? Alright, so itu saja kot daripada saya. So, thank you so much. Oh, nampak tak? Saya suka gila lah kamera ni. Kan mesti orang tanya kan, sir ni pakai kamera apa? Ini adalah rahsia kerajaan. Saya takkan share kan kamera-kamera ni. Okay, so terima kasih semua orang yang ada hari ni for your share, like dan support. Dan siapa-siapa yang belum join dalam Telegram, tolong join dalam Telegram. Saya thank you so much. Dan insyaAllah doakan saya boleh konsisten dan buat yang terbaik untuk season yang ketiga ni. So doakan saya untuk dapat idea-idea, angle-angle baru untuk kita setiasalah memberi yang terbaik untuk Tuan Rompan. Okay, so thank you so much. Tunjuk tangan lagi sir, nak SS. Hey, tangan aku pun kau nak SS juga ke? Okay, so sekarang kau apa ni? Oh, 12.55. Alright, so yang berada di IG, minta maaf sangat-sangat. Besok saya janji saya akan belajar macam mana nak baca chat di IG. Okay, besok. Dan saya akan belajar macam mana nak baca chat kat IG. So jangan rasa anda dipinggirkan. No. Kan. So saya bukannya fokus kat TikTok saja, tapi saya akan fokus kat semua. Cuma hari ni saya tak tahu nak baca macam mana. Okay. So itu saja daripada saya. Yang baik semua datang dari Allah. Yang silap dan salah datang daripada saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kepada Allah dan surah Al-Aus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر الإنسان أفوس إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصى بالحق وتواصى بالصبر. Amin ya rabbal alamin. So Tuan Rompan, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan saya pun nak minta maaf pada Tuan Rompan jika ada salah kata, salah bahasa dan salah tingkah laku. Kan, yang baik semua datang dari Allah, yang silap salah datang dari sendiri. So hari ini kita berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjalan di mana? Kita akan berjalan di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Okay, so thank you so much. And terima kasih semua. Kan, so harap semua boleh belajar dengan baik dan tolong sampaikan ilmu yang sampaikan hari ni, okay? So nanti kalau korang ada berada di IG, tolong tag saya IG story anda sebab saya nak tengok dia punya layout macam mana. Dan stay lah esok 11:30. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
singgah tapi tak sungguh.